بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد معاشر al-Muslimin wal-Muslimat Ikhwan wal-Akhawat Al-Aba wal-Ummahat Barakallahu fikum يحبه الله ويرضاه الحمد لله Alhamdulillah pada malam ini Senantiasa kita memuji Allah Jalla wa'ala Yang juga senantiasa mencurahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Asalullah subhanahu wa ta'ala ayyubarika lana fiha. Maashir al-ikhwah wal-akhawat kaum muslimin dan muslimat. Hafizakumullah Malam ini biiznillah jalla wa'ala. Kita akan melanjutkan Kajian kita membahas kitab Al-Jami' Min bulu Maram Lil Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahmatullah Ta'ala Alaih Seperti biasa sebelum kita melanjutkan Hadis berikutnya pada kitab ini Ya kita akan mendengarkan dari ikhwah kita Ya mereka akan membacakan kepada kita hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dari hafalan mereka Taib, Ya Masya Allah. Uh, Adi, Andi Raja, antum so, sudah sampai di mana hafalan hadis, hadis ketiga, hadis keempat, malam ini, pekan depan, keempat dan lima, Abu Muhammad, ha hadis kelima, Taib, hadis pertama sampai empat sudah bisa dites marakallah nah, dites dulu muraja dulu ya coba baca hadis pertama Bismillahirrahmanirrahim al hadis awal uh, hakul muslimi بتاع ابي هريره ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلمين ستون اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصحه واذا ارتاصحك فحمد. فحمد الله فسمته واذا مرضت مرض فعده واذا مات فاتبعه رواه رواه Ah, Al Muslim. Insya Allah, San. santai. Ingat Muraja ya, Muraja. Sayang kalau sudah dihafal dilupa lagi, sayang sekali. Kita sudah habiskan waktu, ya, energi juga habis menghafal, kemudian terbang begitu saja dan tidak kembali. Kalau terbang baru kembali lagi bagus. Tapi kalau terbang selama-lamanya <laughs> Rugi antum ya Rugi sekali Taib, meroja, meroja Siapa yang menghafal? Kera Ya, yang belum, yang belum dulu Taib Bismillah, hadis ke-6 ya. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu An anhuma an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. أحسنت بارك الله فيك. طيب اقرأ إمام طيب بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليك وحفظك الله. الحديث التاسع عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدؤوا اليهود والنصارى ولا النصارى ولا النصارى ايوه ولا النصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق في طريق ف arruhum ila al adyaqi adyaqihi aywa muslim tayyihsan barakallahu feek tayy ya kita lanjut ya hadis berikutnya tayy sebelum kita lanjut membaca hadis berikutnya pada babul adab satu pertanyaan dulu. Ya, qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis sebelumnya, "Qattarruhum ila adyaqihi." Ad kalau kalian tidak ada kitumuhum, kalau kalian bertemu dengan Yahudi dan Nasara atau selain mereka dari orang-orang kafir, maka kalau kalian bertemu mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Pepetlah mereka, desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Apa makna hadis ini? Ya, silakan. Bismillah. Uh... Ada dua pendapat ulama terkait hal ini, Ustaz. Ya. Yang pertama adalah ketika kaum muslimin berjalan terus meng, eh, saling berhadapan dengan kaum ya. Yahudi atau Nasorah, ya. eh, ada pendapat ulama yang pertama bahwa betul-betul didesak. Ya. Sesuai ke, dengan dohir hadis ya? Sesuai dengan dohir hadis. Desaklah, berarti betul-betul didesak. -betul didesak. Dan kedua, eh, pendapat kedua. Didesak kemana? Didesak. Pokoknya se sepinggir-pinggirnya, Ustaz. Iya. Pokoknya disuruh <laughs> sampai dia menyingkir ke jalan, ya? Iya. Terus ada pendapat ulama yang kedua, dan ini kemungkinan yang paling kuat adalah, uh, jikalau kalian bertemu dengan orang Yahudi, kaum Yahudi dan Nasora, uh, maka kalian hendaklah jangan meminggirkan diri kalian sendiri. Maksudnya janganlah kalian berlapang dada untuk memberikannya jalan. Iya. Cukup kalian tetap uh, di tengah jalan, uh, biarkan dia yang menggir. Jangan... Kalian sebagai kaum muslimin yang meminggirkan e, e, jalan, maksudnya e, jangan kalian yang e, mengalah, ya usahakan dia yang mengalah. Ta'arakahullah ya, Kurang musta. lebih seperti itu ya maknanya. Adapun pendapat pertama tadi itu pendapat sejumlah ulama memang sesuai dengan bahir hadis desak ya kalau bertemu pepet dia. Ya, tetapi pendapat itu kurang kurang kuat menurut sebagian ulama sebab itu termasuk mendolimi orang namanya. Ida itu adalah menyakiti dan Islam tidak seperti itu dan tidak ada kita dapatkan yang mengamalkan seperti itu. Sehingga pendapat yang benar adalah la teruku saudara at -tariq. Jangan kalian biarkan ya tengah jalan itu diambil oleh mereka. Artinya ketika kamu berjalan di tengah jalan kamu berjalan kemudian bertemu kemudian jangan kamu menyingkir sengaja menyingkir agar mereka lewat di tengah sebab itu bentuk penghormatan kepada mereka dan mereka tidak pantas dihormati sebab mereka kaum yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala maka jangan kalian merendahkan diri mereka kepada kepada orang-orang kafir istamirru tetap berjalan seperti biasa Ya, kalau memang kalian sudah berjalan di tengah, berpapasan ya sudah jalan saja di tengah, mereka yang menyingkir nanti. Jangan kemudian mengatakan tabek lewat mi. Jangan ya, itu maknanya. Paham? Baik, barakallahu itu yang benar. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wa an radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم yeah. akhrajahul Bukhari dari Ali bin Abi Talib semoga Allah meridhai beliau dari Nabi SAW alaihi beliau bersabda jika salah seorang di antara kalian bersin maka hendaklah dia mengatakan alhamdulillah dan hendaklah saudaranya saudaranya yang mendengar bersin mengatakan mengucapkan kepadanya yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah qala dia mengatakan mengucapkan kepadanya kepada orang yang bersin yarhamukallah falyakul lahu maka hendak dia balas dengan mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Ya. Taib, hadis ini juga masuk dimasukkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani pada babul adab. Ya, pada babul adab. Ya, dan ini terkait dengan adab bersin. Terkait dengan adab bersin. Ya, ketika bersin, itu hendaklah berzikir. Adabnya apa? Ketika bersin berdi berzikir. Ada zikir ketika bersin, ada doa-doa. Dan ini adab dalam agama kita. Orang yang bersin berzikir, berdoa dan orang yang mendengarkan saudaranya bersin juga berzikir dan berdoa berdoa. Barakallahu fiikum. Iya. Yeah. Karena dalam hadis ini diterangkan apa yang dibaca oleh orang yang bersin dan apa yang dibaca oleh orang yang mendengarkan saudaranya bersin. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bacaannya seperti apa. Dan hendaknya kaum muslimin mencukupkan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak memerlukan bacaan-bacaan yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sungguh bacaan dari Nabi itulah yang terbaik dan itu sudah cukup bagi kita. Barakallahu fikum. Ya, maka di sini Nabi telah menuntunkan apa yang dibaca. Kata beliau, Ida ahdukum, Kalau salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan, Alhamdulillah. Ya. Jadi ini bacaan bagi orang yang ber bersin. Apa bacaannya? Alhamdulillah. Ya. Sebagian orang, ada yang ketika bersin dia mengatakan astagfirullah. Itu salah ya? Salah. Ya. Kenapa salah? Sebab itu bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maknanya bagus, walaupun maknanya benar, tetapi penempatannya salah. Ya? Amalkan Sesuai dengan dalil, disuruh istighfar. Istighfar disuruh memuji Allah. Puji Allah, jangan dibalik-balik agama. Ya, baik ya, maka lafaz atau bacaan yang tepat dari Nabi SAW adalah bacaan alhamdulillah. Nam ada juga riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Al Adabul Mufrad dan riwayat ini sahih ya riwayat ini sahih barakallahu fikum ya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Dalam riwayat itu dikatakan idza atasaa hadukum falyakul alhamdulillahi rabbil alamin. Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada tambahan rabbil alamin. Ya. Namun riwayat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al Bukhari dalam Adabul Mufrad itu yang benarnya sahih memang sahih tetapi mauquf. Ya, mauquf, hadisnya mauquf. Apa artinya mauquf? Itu adalah ucapan sahabat. Bukan bukan dari sabda nabi, bukan dari ucapan nabi, bukan nabi yang mengucapkan itu, tetapi yang mengucapkan adalah saha, sahabat namanya mauquf. Ya, itu ucapan Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, kalau salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah dia mengatakan alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, ada juga riwayat marfu, ada juga riwayat marfu yang memang Nabi yang mengucapkan, hanya saja riwayat ini dikritik ada sebagian ulama yang mengkritik bahwa untuk riwayat ini itu tidak sahih. Yang sahih adalah ucapan Ibnu Mas'ud itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. fikum. Ya. Kemudian juga ada riwayat dan ini sahih. Dan kalau ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum" alhamdulillahi ala kulli halin. Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Kalau ini betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Ya. Adapun bacaan alhamdulillahi rabbil alamin ini ada riwayat marfu, ada riwayat mauquf, adapun riwayat yang marfu dhaif menurut sebagian ulama, adapun riwayat yang mauquf sahih. Ya. Tetapi ala kulli hal tiga riwayat ini bisa diamalkan. Tiga bacaan ini bisa diamalkan, bisa diamalkan alhamdulillah tok saja sampai di situ boleh. Bisa juga alhamdulillah Rabbil alamin boleh. Bisa juga alhamdulillah ala kulli halin boleh. Tiga-tiganya boleh diamalkan sebab semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Oleh karena itu Al Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan huwa Dan orang yang bersin itu diberi pilihan untuk mengamalkan di antara ini semua. Terserah yang mana mau diamalkan, mau alhamdulillah boleh, mau alhamdulillah ala kulli hal boleh, mau alhamdulillah rabbil alamin bo boleh. yang penting intinya adalah memuji Allah itu intinya. Yang penting intinya apa? Ketika dia bersin, dikir yang dia baca adalah dikir yang terkait dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan istighfar. Bukan pula tasbih. Bukan pula hawqalah. La hawla wala. Bukan. Tetapi yang dianjurkan adalah dikir yang berisi puji. Pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pujiannya di sini boleh ringkas, boleh ditambahkan seperti yang sahih riwayatnya. Ya, dan hendaknya ketika mau ditambahkan, ya, hendaklah memilih tambahan yang sahih saja. Ya. Adapun tambahan ya, adapun tambahan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan pujian, seperti misalnya ada orang ketika bersin, alhamdulillah setelah itu bersalawat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Supaya lengkap katanya, dipuji dulu Allah baru bersalawat. Seperti kalau kita mau uh, berceramah. Ah ini tidak benar. Ya. Sebab yang benar ah hanyalah berzikir dengan pujian, adapun bersalawat menambahkan salawat. atau istighfar atau tasmi itu tidak benar. Oleh karena itu ketika ada seseorang bersin di sampingnya Abdullah bin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu anhuma, ya maka orang itu ketika bersin membaca alhamdulillah itu benar ditambah wassalatu wassalamu ala rasulillah dia menambah salawat. Ya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menegur ditegur oleh Abdullah bin Umar. Ya. Sebelum beliau menegur yang kelirunya, beliau berkata dulu, "Ana usalli aidan mithlaka." Kata Ibnu Umar, "Saya juga bersalawat kepada Nabi seperti kamu bersalawat. Lakin, ma hakada allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan seperti itu yang Nabi ajarkan kepada kami ketika bersih. Inna allamana an naqula alhamdulillah. alhamdulillahi ala kulli hal. Tetapi Nabi hanya mengajarkan kepada kami ketika bersin membaca alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Lihat Ditegur oleh Abdullah bin Umar. Yang mana yang ditegur, yang mana yang diluruskan Salawatnya Ya, salawatnya ini yang Salah penempatannya Ketika anda bersin, tidak ada syariat bersalawat. Yang ada hanyalah syariat memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditegur. Maha kada'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu. Yang Rasulullah ajarkan kepada kami. Tetapi yang Nabi ajarkan kepada kami hanya innama. Hanya apa? Memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah atau Alhamdulillah ala kulli hal Jelas ya Tapi kan Ustaz Tidak ada salahnya Apa salahnya? Wong bersalawat kok Daripada menyanyi ah, Coba orang bilang subhat ya Daripada kita menyanyi mandi bersalawat Bukankah Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu al nabi, Ya amanu salu. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah. Kan Allah perintahkan bersalawat. Apa salahnya? Ustaz tidak suka salawat ya? Coba. Memang ini wahabi anti salawat ini. Anti ziarah kubur ini. <laughs> Masya Allah. Abdullah bin Umar, Masya Allah sebelum beliau, sebelum beliau apa? Sebelum beliau meluruskan kesalahan itu, beliau memberikan mukat dulu. Saya bersalawat juga seperti kamu. Artinya saya bukan anti salawat, saya tidak mempermasalahkan salawat itu, tetapi dalam kondisi bersin tidak seperti itu ya Nabi ajarkan. Nabi tidak mengajarkan bersalawat. Tetapi Nabi hanya mengajarkan apa? Memuji Allah. Iya. Adapun kalau kamu ingin bersalawat, tempatkan salawat pada tempatnya. Seperti apa? Ketika kamu mendengarkan Nabi disebut, coba bersalawat sebanyak-banyaknya. Nah, itu benar. Tempatkan dari sesuai dengan tempatnya. Ya. Barakallahu fikum. Jelas ya? Jadi yang Nabi ajarkan hanya alhamdulillah itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makanya saya katakan tadi dalam perkara seperti ini kita mencukupkan bacaan dari Nabi, tidak perlu kita buat puat. Apalagi orang membuat baru mengatakan baik ini. Ya, berarti secara tidak langsung menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi. Dirinya lebih hebat daripada na Nabi Ya yeah. Barakallahu fikum Taib. Ya yeah. Nah Ikhwanifillah uh, uh, Jelas bagi kita bahwa Ketika kita bersin Disuruh apa? Disuruh memuji Allah Kenapa kita disuruh memuji Allah? Apa hubungannya? Ya. Kenapa bukan istighfar? Hah? kenapa bukan tasbih subhanallah? Kenapa bukan la ilaha illallah? Kenapa bukan la haula wala quwata illa Kenapa setelah kita bersin kita mengatakan alhamdulillah? Kenapa? Hah? Kenapa bisa? Apa kesesuaian? Ingat doa-doa itu itu biasanya ada munasabah hanya ada kesesuaian ketika kita masuk WC kenapa kita disuruh bismillah kemudian Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith kenapa ketika keluar disuruh meminta ampun gufranaka minta ampun kepada Allah kenapa apa kesesuaian antara amalan ini dengan doa ini jelas Taip. nah sekarang kita disuruh memuji Allah Alhamdulillah setelah bersin. Kenapa? Hmm. Pak Yunus, nikmat, masya Allah. Yang mana nikmat bersin? Bersin itu nikmat besar dari Allah ta'ala. Ya, nikmat itu ketika anda bisa bersin, masya Allah luar biasa. Ya. Cuma kalau sudah lewat tiga kali, tidak lagi disyariatkan mengatakan Alhamdulillah. Kenapa? Sebab itu sudah sakit. Ya kan? Makanya Nabi mengatakan kalau sudah fala tasmita ba'da sana. tidak ada lagi doa setelah bersih tiga kali. Sebab itu sudah mazkum kata Nabi, sudah flu itu. Jelas? Ketika seorang hamba bisa bersin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Satu nikmat dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita memuji kepada Allah dan bersyukur. Ketika kita bisa bersin. Coba kalau antum tidak tidak pernah bersin. Atau antum mau bersin tidak jadi. Enak tidak? Ya, barakallahu fiikum. barakallahu fikum. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau Nabi mengatakan innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tasaauba. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyukai bersin. Menyukai bersin. Makanya kalau Anda mau bersin jangan ditahan. Kenapa Allah suka itu bersin? Jangan ditahan. Lepaskan. Semua itu nikmat dari Allah dan Allah suka. Wa yakrahu at-tasa'ub. Dan Allah tidak menyenangi menguap. Tidak menyenangi menguap. Tanda apa itu menguap? Ah. Tanda mau cari bantal itu. Mau tidur. Apalagi menguap di dars. Majelis ilmu menguap. Ya. Allah tidak suka. Makanya dalam hadis dikatakan kalau kalian menguap mau menguap faliyarud dahul mas hendaklah dia tahan semampunya jangan sampai menguap kalau bisa jangan tidak jadi menguap kenapa Allah tidak suka kalau bersih apa jangan ditahan lepaskan itu nikmat dari Allah subhanahu wa taala ya maka karena kita mendapatkan nikmat disyariatkan kita memu memuji Allah subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kata Ibnu Abbas kalimatu kulli syakir. Kata Ibnu Abbas bacaan alhamdulillah itu adalah bacaan kalimat bagi semua orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda bagaimana kita mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah dengan lisan kita dengan memuji Allah alhamdulillah. Ya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan Walamma kana al-aatisu qad hasalat lahu bil-utasii ni'mah wa manfa'ah Tatkala orang yang bersin itu mendapatkan nikmat dan manfaat Perhatikan tatkala orang yang bersin itu mendapatkan nikmat dan manfaat apa manfaat yang diperoleh? Ini ulama dan dokter yang berbicara ini. Ya, Alim bil al Qayyim berbicara tentang kedokteran. Ya, kata beliau, tatkala orang bersin itu mendapatkan uh, nikmat dan manfaat dengan bersinnya, apa manfaatnya? Kata beliau bi al abkhirah al muhtaqina fi dimagihi itu keluarnya abkhir, apa? Bukur. Bukur itu asap. Ya, apa? Ya, kalau kita dari luar banyak asap, ya kan? Ya. Keluarnya abkhira, sekian banyak, apa itu? Asap debu atau apalah. Sejenisnya. Yang mana debu-debu ini, asap-asap ini, muhtakina, itu terkumpul, berkumpul, dan Hah? tertinggal di mana di 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 otak manusia terkumpul di sini itu polusi debu itu. Ya coba. yang mana kalau buhur buhur tadi asap asap tadi debu debu tadi tertinggal di otak menempel tertinggal terus di situ apa yang terjadi? Ah lahu Ya, asrah maka akan terjadi akan menimpa dia akan tertimpa sekian banyak penyakit-penyakit yang berbahaya kalau itu tertinggal jelas maka ketika bersin itu keluar kan keluar atau tidak keluar itu betul nah, ini kedokteran yang berbicara ya dokter-dokter dokter ini lai rahimahullah Ya, beliau berbicara ini dengan penelitian tentunya. Nah, mungkin dokter juga, kalau ada dokter di sini bisa juga memberi komentar. Yang jelas itulah keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi ada di bagian otak manusia, ya, itu ketika bersin lepas itu, keluar itu. Makanya jangan ditahan ketika mau bersin, keluarkan itu kan? Ya, keluar lewat ha? Lewat uh, lendir atau apalah begitu ya. Lewat inu dan seterusnya. Masya Allah. Iya. Makanya kalau di masa ini disuruh kita pakai masker. Supaya kalau bersin tidak keluar itu ya. Virusnya itu. Barakallahu fiikum. Taib. Ya ikhwanifillah hafidhakumallah. Barakallahu Barakafikum. Naam. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim juga menyebutkan Fa inna ma umira al-atisu bit tahmid anil utas. Karena sesungguhnya orang yang bersin itu diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia bersin. Kenapa diperintahkan untuk memuji Allah? Dan sebagai bentuk nikmat dari Allah itu nikmat bersin. Makanya disuruh puji Allah. Kenapa? Kata beliau li annal jahiliyata. Karena dulu orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu. Sebelum diutusnya Nabi kita berdakwah Sebagai Rasul. Ya, maka mereka disebut jahiliyah. Sebelum Nabi diutus. Ya, maka mereka dikatakan jahiliyah. Adapun kalau Nabi sudah diutus, tidak boleh kita berkata zaman jahiliyah, tidak boleh. Sebab setelah Nabi diutus, zaman jahiliyah sudah terangkat, tidak ada lagi. Ya, walaupun, adapun person-personnya ini ada padamu, sifat-sifat jahiliyah boleh, tapi mengglobalkan ini zaman jahiliyah itu tidak benar. Ya, Taib kata beliau. Lianal jahiliyah karena dulu orang-orang jahiliya kan dulu ya ataqiduna mereka punya akidah, punya keyakinan pada masalah bersin ini. Coba orang-orang dulu banyak khurafatnya itu. Masalah bersin saja ada akurafatnya, ada keyakinannya lagi. Ya ataqiduna mereka punya akidah, mereka punya keyakinan pada bersin ini. Anahudaun dia adalah dak penyakit adalah penyakit. Bersin itu penyakit. Ya. Wa yakrahu ahaduhum ayya'tisah. Taib. Dan mereka tidak suka. Raja Hilah tidak suka. Kalau ada salah satu di antara mereka yang bersin. Mereka tidak suka. Jadi kalau misalnya kumpul-kumpul begini. Mereka mereka punya keyakinan bersin itu ah, penyakit bala itu. Maka mereka sangat tidak suka kalau lagi kumpul ada orang bersin. Mereka tidak suka itu orang. Sehingga apa? Wayawaddu annahu lam yasdur minhu. Sehingga mereka tidak sangat ingin, mereka suka atau mereka ingin sekali supaya tidak ada satupun yang bersin. Ya? Jelas ini? Naam lima lima kami kenapa mereka tidak mau sekali ada orang bersin di majelis karena mereka menganggap itu sial, paham? sehingga apa yang terjadi wakaralah al sunab sahu alilutas sehingga orang-orang yang hadir di situ yang mau bersin itu akhirnya menahan bersinnya kenapa tidak enak kalau kita bersin kenapa itu dianggap pertanda sial jadi kalau kita berumah diri seperti ini, mereka meyakini bersin itu bala, penyakit. Ya, dan kebiasaan mereka kalau kita lagi berkumpul jangan pernah ada yang bersin sebab itu sial itu akan mendatangkan kesialan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang hadir di situ tadi yang mau bersin akhirnya menahan dirinya bersin. Paham? Itulah jahiliyah. Datanglah Nabi kita Muhammad SAW membawa syariat memberantas syariat jahiliyah. Maka dalam syariat Islam apa? Kalau mau bersih keluarkan, jangan ditahan. Dan orang yang bersih bukan bukan orang sial. Orang yang bersih di tengah-tengah kita bukan membawa kesialan. Kenapa? Sebab dia adalah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faham? Iya. Yeah. Makanya disyariatkan baginya untuk memuji Allah atas nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya. Jelas ya? Keterangan dari aliman imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian, Waliyakullahu akhuhu. sekarang bagi saudaranya, saudaranya orang bersin ini, Muslim, naam yang mendengarkan, saudaranya bersin ini hendaklah dia mengucapkan, membacakan doa untuk orang yang bersin itu. Saya misalnya mendoakan saudara saya yang bersin, apa yang saya baca? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Apa artinya? Allah merahmatimu atau semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Atau semoga Allah berahmatimu ya. Itu yang disyariatkan. Jelas ya? Jadi kalau ada orang bersin, kemudian kita ada di dekatnya mendengarkan dia bersin, maka kita doakan, Ya Rahamukallah. Paham? Ya. Itu syariatnya. Nah, tetapi kita doakan dia, Ya Rahamukallah. Ingat pembahasan di awal-awal pembahasan, kalau dia apa? Kalau dia mengucapkan Alhamdulillah. Kalau dia tidak ucapkan Alhamdulillah, jangan mengucapkan kepadanya Rahmukallah. Tidak disyariatkan bagi anda untuk mengucapkan kepadanya. Ha? Ya tidak. Kapan kita disyariatkan mengucapkan kepadanya Rahmukallah? Ketika dia membaca Alhamdulillah. Ini sudah lewat hadisnya. Ada dua orang bersin, yang satu nabi doakan, "Ya, Yang satu nabi tidak doakan, maka yang tidak doakan protes, "Ya, Rasulullah, ya sesungguhnya dia bersin, ya kemudian kamu doakan, dia Saya bersin, kenapa tidak didoakan? Maka nabi mengatakan kepadanya, Fa lam tahmadillah. "Karena kamu tidak mengucapkan alhamdulillah." maka saya tidak doakan. Jelas itu? Ya. Kalau dia berdoa, dia berdoa, tapi bukan alhamdulillah dia baca. Dia bersin, baru dia bilang astagfirullah. Didoakan ya Allah? Tidak juga. Kapan didoakan ya Allah? Kalau dia berzikir dan zikir yang dia baca adalah zikir alhamdulillah, baru didoakan ya rahmu, ya rahmukallah. Jelas ya? Taib. Nah. Nah, ikhwani fillah, Kenapa kita doakan ya rahmukallah? Apa hubungannya? Dia bersin, dia baca alhamdulillah, kemudian kita ini mendoakannya ya Semoga Allah merahmatimu atau Allah merahmatimu, ya. Kenapa bisa? Hah? ada yang ada yang tahu apa munasabahnya? Hmm. Ya, terus, ya orang itu kan mengucapkan kalimat pujian ya. Terus kita ini, karena dia ucapkan kalimat pujian, kita doakan. Ya rahmukallah. Semoga Allah merahmatimu. Atau Allah merahmatimu. Bisa bermakna khobar, bisa bermakna doa. Allah sedang merahmatimu. Atau semoga Allah merahmatimu. Atau semoga Allah senantiasa merahmatimu. Tadi Allah merahmatimu dan semoga rahmat Allah terus. Bisa seperti itu ya. Kenapa? Ini yang diucapkan oleh orang yang mendoakan saudaranya yang bersin. Ada yang tahu? Ya. Ah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, malam ini kita akan tahu. Tapi azan dulu. اذن له طيب الله huh حيا على فلان Jadi ikhwani fillah barakallahu fikum. Kenapa tadi ya orang yang berada di samping orang bersin yang mengucapkan ya yarhamukallah kepada orang yang bersin apa munasabahnya? Ya. Ya kata al-Imam Al-Qadi Ibnu Al-Arabi rahimahullah ya Ibnu Arabiyah pakai alif Kalau tidak ada alif itu itu sufi. Ya dan pemahamannya sesat menyesatkan. Maka dikafirkan oleh ulama. Jadi ada dua, hati-hati. Ada Ibnul pakai alif Ibnul Arabi. Ada tidak pakai alif Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Cuma beda alif lam saja. Kalau pakai alif lam itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan termasuk ulama besar Malikiyah. Ulama besar yang uh, masuk dalam daftar ulama yang ikut madhab Maliki. Ya, dan beliau termasuk ulama tafsir. Ya, beliau punya kitab tafsir yang sangat bagus ya saya tidak ingat apa kalau saya tidak salah namanya hukamul Quran Ibnu Arab ya kalau Ibnu Arabi tidak bakal Islam lam itu patareka sesaat menyesatkan kafir dikafir kalau oleh ulama ya dia punya kitab Fususul Hikam yang berpahaman wihdatul wujud nah ini gembongnya ini Ibnu Arabi yang berpahaman wihdatul wujud Ya, satu wujud semua yang ada di alam semesta ini semua Allah. Maka tidaklah yang ada di gereja itu adalah Allah, babi itu Allah, anjing itu Allah, semua Allah. Semua yang berwujud adalah Allah Subhanahu wa taala menurut pemahaman ini. Ya. Yang ada ceritanya itu Syekh Siti Jenar ya. setelah orang orang apa? Orang Jawanya bilang menunggaling, apa itu? Kaulah gusti apa itu? Ya itulah. Ya dalam cerita itu di sesi tejenarnya dikafirkan oleh wali Songo karena pemahaman itu diwarisi dari ibnu Arabi ini. Ya. Tapi di sini ibnu Arabi ya bedakan berkata al Imam Ibnul Arabi rahmatullahi taala alaihi Kata beliau anal Sesungguhnya orang yang bersin itu ketika dia bersin yanhallu kullu adwin fi Semua organ-organ yang ada di kepala ketika dia bersin itu terurai. Ya kan? Terurai itu. Betul tidak? Kita rasakan itu. Kita bersin. Wah, Makanya lepas, kayak lepas itu rasanya. Jadi kata beliau, semua uduk, organ-organ, anggota-anggota tubuh yang ada di bagian kepala, demikian pula, Wa bihi minal unuk, demikian pula organ-organ yang ada di bagian tubuh yang bersambung dengan kepala itu berupa leher, ini ke bawah leher ini, dan sekitarnya, ketika bersin apa yang terjadi? Yanhal terlepas, terurai. Ya. Tapi. Jelas ini? Ya kan? Maka fakahan lahu, maka seakan-akan, jika jika dikatakan kepadanya, Ya rahmukallah, Allah merahmatimu. Ya, dan semoga Allah selalu merahmatimu, maka kala maknahu maka maknanya bacaan yang kalau maknanya adalah ta rah rahimahu atau rahmahu ya Allah memberikan rahmatnya kepadamu tadi tadi ketika kamu bersin terlepas itu semua Allah telah memberikan rahmatmu kepada rahmatnya kepadamu dan semoga Allah terus memberikan rahmatnya kepadamu ketika kamu bersin ya. Saat kamu bersin, terlepas semua itu Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Ya. Yurji'u biha bidzalika ila qabla utas Dengan Mengembalikan ya setelah kamu bersin, Allah kembalikan apa? Allah kembalikan organ itu pada kondisi semula sebelum kamu ber bersin. Masya Allah, paham ini. Subhanallah, kemudian kata beliau, dan tetap tegak, tetap berada pada kondisi sebelum bersin tanpa ada perubahan. Pada orang organ itu tidak ada yang meleset, jelas. Maka itulah bentuk rahmatnya Allah kepadamu. Maka dikabarkan kepadanya Allah merahmatimu setelah kamu bersih tadi. Allah merahmatimu dan semoga Allah senantiasa merahmatimu. Paham? Itu rahmat Allah kepadamu. Kenapa? Sebab ketika kamu bersih itu. Hakikatnya anggota tubuhmu itu Organ-organnya itu lagi ter, terurai Setelah kamu bersih kembali Ke posisi semula Dan tidak ada perubahan Paham? Urat-urat itu kan jelas Urat-urat Coba ketika kita bersih Urat itu apa? Uh, coba kalau seandainya ketika kita bersih Urat itu putus Apa yang terjadi? Semua orang ketika bersih itu Seperti dapat goncangan kan? Kalau sudah lama ditahan, itu keluar, itu wah goncang betul ya. Urat-urat itu seperti ah, ini. Allah subhanahu jaga anggota tubuh kita ketika bersin. Salah saya bersin kembali seperti semu-semu udah coba. Kalau tidak kembali, itu urat. Ketika Anda bersih, misalnya ah, terlepas organ-organ itu, ternyata otak Anda keluar. Coba bukan 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 dahak anda keluar tetapi yang keluar adalah biji mata anda keluar coba itu bisa saja terjadi namanya goncangan kan seperti gempa bumi berham paham tapi ternyata Allah jaga organ itu saat anda bersin bergetar saat anda bersin terlepas tapi setelah bersin kembali seperti posisi semula tanpa ada perubahan. Tidak ada perubahan. Yang tadinya di posisi itu kembali ke posisi itu. Tadinya urat leher di sini kembali ke sini. Tidak kemudian urat leher kembali ke sini. Itulah rahmat Allah kepada. Maka subhanallah luar biasa syariat ini. Maka kita ketika mendoakan dia artinya kita mengingatkan saudara kita akan rahmat Allah kepada dia. Allah telah merahmatimu dan semoga rahmat Allah senantiasa bersama. Barakallahu faykum. Ini rahmat Allah kepada kita. Dan di sini menunjukkan kepada kita betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kita bersin pun dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu faykum. Jelas ya? Taib. Kemudian ketika dia mendoakan saya bersih misalnya doa saya doakan ya maka saya faliyakullahu maka orang yang bersin tadi balas balas mendoakan balas mendoakan orang yang mendoakan di dia paham ya apa yang dia baca yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ba ya apa artinya? Semoga Allah atau bisa juga Allah memberi hidayah kepadamu dan semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepadamu dan Allah memperbaiki balukum dan semoga Allah senantiasa memperbaikinya. Ya, itu yang dibaca oleh orang yang bersin. Balasannya, ya dikumullahu semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga hidayah itu senantiasa diberikan kepadamu dan Allah memperbaiki balukum dan semoga Allah senantiasa memperbaikinya. Bal bal di sini balukum di sini maknanya maknanya diterangkan oleh Al Imam Abdul Baqa yaitu al halu al halu wasya'nu wal qalbu itu makna bal keadaan urusan dan hati artinya apa semoga Allah atau Allah memperbaiki keadaanmu urusanmu dan hatimu dan semoga Allah senantiasa memperbaikinya itu doanya ya hatimu diperbaiki keadaanmu diperbaiki dan urusanmu yang penting-penting itu diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jelas ya barakallahu fikum Taib. ya di sini doanya doa doa baliknya ya didoakan hidayah ya didoakan hidayah dan dikabarkan kepadanya bahwa dia telah mendapatkan hidayah siapa yang mendapatkan hidayah itu dia dapat hidayah ketika dia mendoakan yarhamukallah dan didoakan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Iya, memperbaiki keadaanmu ya. Barakallahu fikum Taib. Saya, uh, saya pikir jelas juga. Ya, didoakan di sini hidayah. Didoakan hidayah dia. Ya, karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah Fadu'a bil hidayah li'annahu ihtada ila ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ragiba amma kanat alaihi al jahiliyah. Didoa dikabarkan kepadanya bahwa dia dapat hidayah dan semoga Allah senantiasa memberinya hidayah. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan petunjuk ya berupa taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyukai apa yang diyakini oleh jahiliyah. Paham? Ya. Jadi ketika dia doakan saya yang bersin, yarhamukallah, saya doakan hidayah. Kamu mendapatkan hidayah. Hidayah apa yang dia dapat? Dia telah mentaati Rasul mengikuti petunjuk Nabi. Apa petunjuk Nabi? Doakan saya tadi. Dan dia sudah benci dengan a ah, keyakinan ja, jahiliyah. Apa keyakinan jahiliyah tadi? Hah? Kalau ada orang bersin, tanda celaka. Maka usahakan jangan bersin. Iya, ternyata orang itu ketika mendapat saya bersih, dia tidak mencela saya. Oh, kau bersih, kenapa kau bersih? Itu keyakinan jahiliyah kan? Ternyata apa? Dia mendoakan saya raham. Ya, itu artinya dia dapat hidayah mengikuti petunjuk Nabi dan meninggalkan keyakinan jahiliyah dan semoga engkau selalu di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu kenapa? ya ya karena dia tidak bersin. ya keadaannya baik kan tidak sama dengan saya yang bersin ini ya apalagi kalau bersinnya 10 kali ya berarti kan sakit ya <laughs> kan ya semoga kamu tidak diberi ya memperbaiki keadaanmu melancarkan urusanmu dan memperbaiki hatimu. Wallahu alam bisawab. Taib akhrajahu bukhari Hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari. Kemudian, ikhwan fillah terkait dengan bersin. Ini adabnya ya. Adab ketika bersin apa berarti? Berzikir. Ada adab lain. Adab lain. Ketika anda bersin, ada adab lain. Selain berzikir, adab lain yang Nabi ajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan dalam riwayat Abu Daud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan oleh sahabat karena ida atasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dia bersin kebiasaannya kalau bersin Gatta wajahu biyadihi. Aku bisa Nabi menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan kainnya. Ditutup. Dalam riwayat ditutup mulutnya. Nabi menutup mulut. Tapi dalam riwayat ini wajahnya. Satu wajah, berarti wajah ditutup. Tapi dalam riwayat lain mulutnya. Nabi tutup mulutnya ketika bersin. Kalau tidak ditutup dengan mulut, Nabi tutup dengan kain. Ya. Jadi kalau kita punya tisu, tutup, perlu bersin. Kalau tidak ada tisu, pakai tangan Anda sendiri. Jangan pakai tangannya orang sini, tanganmu. Saya bersin. Atau pakai baju sendiri, tutup mulutnya. Masya Allah. Kenapa? Karena yang mau keluar ini, apa yang mau keluar? Jarasim, kuman-kuman ini. Jangan ya, maka biar, jangan biarkan ini. Saya dulu ada pakai masker, pakai masker orang. Ya, intinya apa kalau anda bersin jangan jangan anda terlalu ah ini kan batal Allah pokoknya mau mau gue dong jangan halangi saya bersin ya ya tidak dihalangi tetapi tutup mulutnya kalau mau bersin paham itu adab di depan orang lagi makan lagi bersin tersemprot semua keluar iya pak Yunus nah itu adabnya ya adab Jelas ditutup nah, bersinlah tutup. Baik. itu yang pertama dalam dalam hadis. Wa biha sautahu. dan Nabi ketika bersin itu memelangkan suara bersinnya. menurunkan volume suara bersin. Bukan berarti tidak boleh ada suara, tapi dipelankanlah. So ada orang main deh, ya seperti orang pakai main. Satu RT oh terkenal oh itu kalau bersih itu dia itu orangnya itu. Satu RT tahu oh dia itu kalau bersih sudah. Ada orang seperti itu memang wah oh, luar biasa kalau bersih. Dilampiaskan betul ya. Nah itu tidak seperti adabnya tapi berusaha dipelankan. Tapi jangan ditahan, tidak boleh ditahan. Jangan ditahan. Dikeluarkan tetapi suara di berusaha untuk di dikecilkan volumenya. Masya Allah ini adab dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Masya Allah Jelas ini? Ya Ada adab juga yang bagus Diterangkan oleh Syekh Abdul Al-Badar Kata beliau kalau anda bersin Jangan menoleh ke sini Karena ada orang bersin Gini kan Lehernya diputar ke kanan atau ke kiri Jangan Lurus ke depan Lurus ke depan, tetapi jangan terbuka mulutnya. Iya, <laughs> antum katanya social distancing ya, social distancing. Kamu dia tidak dia tidak pakai masker, begitu jabar sin lurus lurus saja. Ya mungkin ada orang katanya adab akhirnya apa? Adab jangan berhadapan orang ya. Kita miring-miring ke kanan lah dulu. Kata Syekh Abdul Razak jangan. Kenapa? Karena ini yang mau keluar ini mau bergetar sesuatu ini. Hah? Maka jangan sampai ketika Anda begini membahayakan leher Anda. Sebab ini ben, apa, gempa bumi ini. Mau, mau terjadi gempa bumi. Ya. Mau terjadi getaran pada badan kita. Maka biarkan pada posisi alami. Jangan kemudian menoleh ke sini karena khawatir. Anda menoleh ke sini putus-putus urat leher Anda itu bisa membahayakan. Maka amalkan saja sesuai dengan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup anda tutup pakai kain. Kalau di depan ada orang ya tutup mulut wajah anda ya. Barakallahu fikum Ya ikhwani fillah, hafizakumullah wa Nah, ini ya, pembahasan kita pada malam hari ini. InsyaAllah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan pindah pada hadis berikutnya. Hadis ini terkait dengan adab juga, yaitu adab minum. Adab minum. Seperti apa adabnya ketika minum? InsyaAllah ta'ala. Ya nantikan pada episode berikutnya. <tayu> Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Barakallahu fikum. Bismillah. Eh, apa Ustaz? Izin bertanya. Ya. Bagaimana uh, ketika kita bersin dalam keadaan uh, sedangkan sedang mendengarkan uh, khotib Jumat. Karena ya. kan ada dalilnya bahwa ya. kita disuruh tenang, tidak boleh bersuara Ustaz. Sedangkan kalau bersin harus mengucapkan Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. khairan. ya Yang dilarang ketika khotib adalah berbicara. Itu yang dilarang. Bukan dilarang berzikir. Paham? Idza qulta li sahibika ansit Yaumal Jum'ati wal Imam yakhthub faqad lagauta kata Nabi. Jika engkau berkata kepada temanmu diamlah di hari Jumat pada saat saat imam khutbah maka engkau telah berbuat sia-sia. Artinya kamu tidak dapat pahala salat Jumat. Sia-sia salat Jumatmu tidak berpahala tapi sah. Ya. Maka itu yang dilarang adalah berbicara ya makanya para ulama membahas gimana kalau kita bersolawat ya gimana kalau kita nah termasuk tadi yang ditanyakan gimana kalau kita bersin bolehkah kita mengatakan alhamdulillah berzikir boleh boleh sebab alhamdulillah itu di Dikir, bukan anda sedang berbicara kepada manusia paham tapi itu adalah dzikir ya dan ada dalil tidak ada dalil khusus di sini tetapi kita bisa mengkiaskan dengan hadis Nabi saw dikiaskan dengan itu bolehnya ya Nabi membolehkan ketika kita sholat boleh kan orang yang sholat ketika bersin bolehkah dia baca alhamdulillah boleh boleh paham bahkan Nabi sampai pernah ketika ada sahabat yang bersin dalam sholat, dalam riwayat sholat maghrib, sahabat itu membaca, setelah dia bersin, dia baca, Alhamdulillahi, Dan kathiran taiban mubarakan fi. Dia baca itu, kedengaran suaranya. Didengar suaranya oleh Rasulullah SAW. Dalam sholat ini, sholat maghrib, bukan sholat sunnah. Sholat berjamaah sama Nabi SAW. Ya. Setelah Selesai sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang baca itu? Sahabat yang baca itu diam. Khawatir salah saya. Nabi ulas, siapa tadi yang baca itu? Alhamdulillah itu tadi. Sahabat itu diam lagi. Khawatir jangan sampai ditegur salah dan seterusnya. Akhirnya, ketiga kalinya, Nabi bilang, siapa tadi itu? Baru dia berani, saya Rasulullah. Ternyata Nabi tidak menyalahkan justru Nabi menyebutkan keutamaan kehebatan bacaannya dia tadi. Apa kata Nabi? Laqad ibtadaraha bid'atun wa ayyuhum yas'adu biha. Tunggu 30 malaikat lebih berlomba-lomba. 30 malaikat lebih berlomba-lomba untuk mengambil kalimat tadi membawa ke atas bacaan tadi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. nabi tidak salahkan justru nabi menjelaskan keutamaan bacaan dia tadi dan ini juga boleh dibaca ketika bersih alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi tapi kita Indonesia sering meringkas senang meringkas kita ya alhamdulillah saja kalau saya bisa diringkas lagi, alhamdulillah diringkas lagi. Ya, senang kita meringkas. Assalamualaikum, WRWB. Allah SAW. Muhammad SWT. Allah SWT, Allah SAW. Muhammad SAW. Ya. itu tidak boleh diringkas ya. Barakallahu Sampai zikirnya pun diringkas. La ilaha illallah menjadi Allah, Allah, Allah. Ya. Lebih ringkas lagi. Hu, hu, hu kelewatan ini orang Indonesia ini. <laughs> ya. Jadi uh, boleh seseorang berpikir ketika apa? Ketika uh, kalau dalam salat saja, ini jelas-jelas salat ini, salat ini ya. Ya, yang mana jelas sekali siapa yang berbicara pasti tidak sah salatnya. Tapi orang yang berbicara ketika khutbah, salat jumatnya sah kan? Cuma tidak ada pahala, Tapi kalau anda berbicara dalam sholat, tidak ada pahala, tidak sah sholat anda, harus diulang. Tetapi ketika dia membaca Alhamdulillah itu tidak masalah dalam sholat. Kalau tidak masalah dalam sholat berarti tidak masalah juga dalam khutbah, tidak masalah. Ya dan juga tidak ada dari dia melarang dalam khutbah tidak boleh apa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya apalagi itu hanya uh, ringkas alhamdulillah itu tidak sampai ya, apa? Membalinkan kita dari mendengarku khutbah. Beda kalau antum berzikir baca Al-Qur'an, ah itu tidak boleh. Ya sebab Anda diwajibkan mendengarkan khatib. Ya. Khatib lagi ini Anda baca Al-Qur'an, baca asy belum selesai Al-Kahfi, selesaikan dulu. Nah anda tidak mendengarkan khutbah itu tidak boleh sebab wajib untuk kita mendengarkan khutbah. Adapun membaca alhamdulillah itu tidak sampai mengganggu kita dalam mendengarkan khutbah cuma ketika anda membaca alhamdulillah jangan keras keras. Kenapa? Hah? Nanti dibalas. Yarhamukallah. Nanti saya membalas. Jangan. Jadi cukup yang bersih itu baca alhamdulillah didengar sendiri oleh dia selesai. Dan orang yang mendengar, kalau ada dia sampai mendengar, jangan dibalas ya. Jangan dibalas. Sebab Nabi dalam sholat tidak boleh membalas. Dalam sholat tidak boleh membalas orang yang ber, -bersih. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Ini ada pertanyaan Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu mantik? Ya, ilmu mantik. Ya, ini pertanyaan pertama. Dan bagaimana mempelajari ilmu agama dari dosen yang tidak lurus manhatnya apalagi belajar dari kitab dan berbahasa Arab? Lalu bagaimana saya berhati-hati dalam hal ini? Saya sudah pernah mencoba menghindar, akan tetapi kul kuliah di jurusan ini atas permintaan orang tua dan sudah dijelaskan penyimpangannya. Kertas kecil, tetapi pertanyaannya banyak. Pertanyaan pertama, apa hukumnya mempelajari ilmu mantik? Pertanyaan ini saya tidak bisa jawab. Allah alam. Kenapa? Karena saya tidak pernah belajar ilmu mantik. Dan makanya saya tidak tahu apa itu ilmu mantik Enggak, saya tidak bisa jawab ya Gimana saya bisa jawab kalau saya sendiri tidak tahu apa itu ilmu mantik Ya Tapi mungkin bisa nanti ditanyakan kepada ustadz yang lain yang tahu apa itu ilmu mantik Mantik itu adalah dapat ilmu kemampuan berbicara ya Kalau secara bahasa seperti itu Mantik orang yang pandai berbicara dan seterusnya Nah, tapi seperti apa isinya ya saya tidak tahu saya. Saya juga pernah kuliah di jurusan agama di Yen, tapi saya tidak pernah ikut pelajaran itu. Ilmu kalam pernah sekali belajar ilmu kalam sekali saja setelah itu tidak pernah lagi. Nah, saya langsung keluar dari Yen. Ya. Jadi masalah ilmu mantik ini saya, wallahualam ya, saya kurang tahu. Ya, tetapi kalau yang diinginkan, ini kalau yang diinginkan, ilmu mantik itu adalah kehebatan berbicara sampai kemudian menentang dalil. Ah, ini jelas batil, sampai dalil-dalil sudah jelas, tetapi karena kehebatannya, berbicara mengolah satu masalah sehingga kebenaran itu menjadi kabur. Ah, ini tidak benar, ilmu-ilmu seperti ini. Seperti ada seorang yang viral di video. Ya. Tidak tahu dari ada mana dia, saya tidak tahu. Tapi ya di video banyak dia. Sering dia membuat video-video debat. Debat dengan Wahabi dan Wahabi kalah. Ternyata yang dia yang diajak debat temannya sendiri. Jadi sudah diproses di ini kan. Bisa dilihat, tapi saya tidak sarankan usah lihat karena syubhatnya banyak. Ya, tapi bagi orang yang punya ilmu ya, itu syubhat kacangan, ya digoreng saja selesai. Ya kalau ya kalau kita lihat sepertinya dia pakai ilmu mantik, gaya bicaranya, Woi kalau dia berbicara itu mengolah satu ini. Tetapi dalil-dalil yang sudah jelas itu ditabrak oleh dia. Hanya saja dia punya kemampuan berbicara itu bagus. Nah, kalau seperti ini yang dimaksud mantik ini ilmu mantik dan sepertinya dia belajar ilmu mantik memang orang ini karena dia pernah kuliah di jurusan agama dan seterusnya. Ya. Siapa dia? Tidak usah saya bilang. Yang jelas ada di orang ini sering, sering sekali membuat video-video seperti itu ya. baik Untuk lebih jelasnya nanti tanya Ustaz yang lain. Bagaimana mempelajari ilmu agama dari dosen yang tidak lurus manhajnya? Ya. Apalagi belajar dari kitab dan berbahasa Arab. Pertanyaan kedua ini, belajar ilmu agama dari dosen yang tidak lurus manhajnya. Belajar ilmu agama itu harus dari orang yang jelas jelas akidahnya, jelas manhatnya. Ya. Taib. Tapi kalau dia sudah lurus, sudah tidak jelas akidahnya, akidahnya menyimpang lagi. Manhatnya juga menyimpang. Jangan belajar. Tidak boleh belajar. Ya, kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna ta dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah aga agama kalian. Maka perhatikanlah dengan baik dengan seksama dari mana kalian mengambil agama kalian. Artinya, dari mana mengambil ilmu sebab ilmu itulah agama Anda. Kalau ilmunya benar maka agama Anda akan be Benar, tapi kalau ilmunya salah agama Anda juga akan salah. Maka perhatikanlah kata Ibnu Sirin, dari mana kamu mengambil agamamu? Artinya dari mana mengambil ilmu itu? Sebab ilmu menentukan agama Anda. Kalau Anda mengambil ilmu dari orang yang tidak beres akidahnya, akidah Anda juga akan rusak. Jelas? Barakallahu fikum Maka perhatikan dari mana kita mengambil ilmu? Ya. Mengambil ilmu itu harus dari orang yang akidahnya berjelas akidah salaf. Ya. Dan kalau Anda ingin tahu akidah salaf, belajar buku-buku akidah salaf. Akidah salaf ashabul hadis. Syarhus Sunnah karya Al Imam Al-Muzani, Syafi'i. Belajar kalau ada orang yang akidahnya menyimpang dari akidah itu, Tidak usah belajar dari darinya. Apalagi sengaja menyimpang ya. Sudah jelas penyimpangannya masih dia bela-bela terus. Tidak usah belajar. Atau manhatnya. Metode dia dalam memahami agama misalnya. Dia memahami agama dengan pemahaman sendiri. Tidak memahami agama dengan pemahaman salaf, pemahaman sahabat. Menafsirkan Al-Quran dengan tafsirnya sendiri. Bukan tafsirnya sahabat. Itu manhatnya tidak benar. Sampai akhirnya apa? Anjing saja dihalalkan. Anjing halal. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak ada dalil yang menghalalkan anjing. Dibawakan ayatnya ini ayatnya. Itu artinya Anda memahami ayat dengan pemahaman Anda sendiri. Bapak tidak pernah memahami seperti pemahaman Anda. Iya. Jadi dari orang yang jelas manhajnya dalam metodenya, jalannya dalam memahami agama. Ya jelas ya. Kalau ada orang menyimpang akidahnya, jangan belajar. Atau manhatnya dalam memahami agama tidak benar. Ya cenderung memahami dengan pemahaman sendiri, akalnya sendiri. Ya jangan belajar dari. Paham ya? Baik. Nah. Apalagi belajar dari kitab dan berbesar Arab. Ya. Ini yang kami nasihatkan untuk hati-hati dalam mengambil ilmu dari orang. Ya, hati-hati mengambil ilmu dari orang. Yang paling penting adalah perhatikan akidahnya seperti apa. Kemana dia arahnya memahami agama. Itu yang penting. Seperti apa dia memahami Al-Quran dia mengarah ke mana pemahamannya. Kalau dia mengarah kepada salafus soleh, bagus. Alhamdulillah. Mengarah kepada sahabat memahami ayat, memahami hadis. Kala Abu Bakar, kala Umar, kala Ibnu Abbas, fi tafsir hadihil ayat, berkata, ya Ibnu Jarir, Ibnu Kazir, dari ulama-ulama yang mengikuti salaf ya. Jadi kalau dia berkata, menurut saya ayat ini begini, Ya, dan tidak ada yang memahami seperti itu. Ayat seperti itu tidak ada. Maka jangan mengambil ilmu dari orang yang seperti ini. Barakallahu fit. Taib. Lalu bagaimana saya berhati-hati dalam hal ini? Berhati-hati dalam hal ini adalah tinggalkan. Itu berhati-hatinya. Tinggalkan. Iya kan? Jangan dekati apalagi mengambil ilmu darinya tinggalkan itu cara berhati-hati ya ya kalau kita mau berhati-hati dari anjing yang menggonggong ya gimana caranya jangan dekati anjingnya nanti digigit ya dan hati-hati dari orang yang ketika mengajarkan ilmu agama ya hati-hati ketika orang itu pandai berbahasa Arab ahli bahasa Arab, kemudian uh, apa namanya uh, menguasai kitab-kitab, tapi ingat pemahamannya tadi, perhatikan pemahamannya dia dalam memahami agama itu, perhatikan. Sebab banyak diantara kaum muslimin tertipu, tertipu dengan kemampuannya berbahasa Arab, ya ketika dia menyebutkan kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini seterusnya ya, misalnya, tapi ternyata kita melihat alur pemahamannya itu tidak benar. Paham? Hati-hati. Hati-hati. Saya ingatkan hati-hati, barakallahu fikum. Ya, maka cara kita berhati-hati ya berusaha menghindari. Berusaha menghindari. Barakallahu fikum. Ya, kalau memang bisa keluar, keluar saja. Kalau bisa keluar, keluar saja. Sayang waktu kita habis untuk itu kan, sayang sekali berapa harta anda banyak anda keluarkan ternyata ilmu yang anda dapatkan ilmu yang tidak benar coba sementara kita tahu di hari kiamat harta itu akan dipertanggungjawabkan bukankah seperti itu harta anda yang anda gunakan itu harta dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat anda akan diminta pertanggungjawaban Min aina ittasabahu. dari mana kamu dapatkan? Wafima angfakahu. Kemana kamu salurkan itu harta? Oh saya pakai untuk apa belajar ilmu agama ilmu agama apa ilmu mantik misalnya kalau salah ya atau ilmu kalam ilmu kalam jelas saya gunakan untuk kursus ilmu kalam coba anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang harta anda kemana anda salurkan itu harta tentang umur anda kan umur umur kita akan juga Umur saya saya habiskan belajar apa belajar ilmu tafsir belajar ilmu hadis masya Allah ada orang yang berkata saya habiskan untuk belajar ilmu kalam belajar ilmu debat masya Allah itu akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa taala dan sayang sekali kalau orang tua sudah berpayah payah mencari rezeki ternyata larinya kemana karena salah saya sekali orang tua kita. Ya, oleh karena itu ikhwani fillah, ya kalau memang Anda bisa meninggalkan, tinggalkan saja. Saya dulu tinggalkan. Ya, begitu saya kenal salam, ya, awalnya masuk kuliah, ya, seperti ya, keumuman manusia, ya lihat-lihat orang begini, begitu juga. Alhamdulillah, di semester 2, semester 3, sudah mulai mengenal sunnah ya dilihat ah, apa ini pelajari coba bayangkan saya sempat belajar itu sekali ikut pelajaran ilmu kalam sekali ya dan saat itu saya sudah mulai mengal mengalir sunnah saya ingat sekali pelajaran ilmu kalam saat itu dibawakan teori Sokrates itu selalu teringat di ke kepala saya teori apa Sokrates coba teori apa ini coba bayangkan di pendidikan agama diajarkan teori barat. Teori yang kafir. Sokrates. Siapa Sokrates? Kenapa bukan teori Rasulullah? Hah? Seperti apa teori Sokrates? Gini, saya ingat, saya masih ingat. Katanya Al-Quran turun kepada siapa? Rasulullah yang menurunkan uh, kepada Nabi siapa? Jibril. Yang menyuruh Jibril siapa? Allah. Dibuatlah bagannya Al-Qur'an, Nabi, Jibril, Allah. Terus untuk mengetahui Allah itu dengan apa? Untuk mengetahui Allah ada dan seterusnya itu dengan apa kita ketahui? dengan akal pikiran kita. Kita bisa tahu Allah dengan akal kita. Kalau begitu akal di atasnya Allah. Sehingga untuk memahami Al-Quran itu dipahami dengan akal. Akal lebih tinggi kedudukannya daripada segala-galanya. Akal lah yang lebih tinggi kedudukannya dalam memahami akal. Sehingga ketika ada ayat, ada hadis bertentangan dengan akal, maka ayat dan hadis dibuang, akal dimenangkan. Itu teori Socrates, teori setan. Ya kan? Sebab agama tidak diukur dengan akal. Siapa ya, bilang agama dengan akal? Akal diciptakan oleh Allah untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Bukan untuk menghakimi Al-Quran dan Hadis. Paham? Dan betapa banyak perkara agama itu tidak sesuai dengan akal kita. Tidak masuk di akal kita kan? Tapi itu jelas. Itu syariah. Makanya Ali mengatakan, laukana seandainya agama itu dengan akal, diukur dengan akal, lakana awla bil a'la. Maka sungguh, bagian bawah telapak sepatu itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Kan ada syariat mengusap sepatu kan? Syariatnya Nabi apa? Di atas diusap. Bagian atas diusap. Bukan bagian bawah. Tapi secara logika harusnya apa? Bagian bawah karena itu yang ada najisnya, itu yang menyentuh kotoran. Kenapa bagian atas? Makanya Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya agama itu dengan logika, maka tentu bagian atas lebih pantas diu, bagian bawah lebih pantas diusap. Tetapi agama bukan diukur dengan akal, tapi agama itu adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau berkata, walakadara itu Nabi dan aku melihat Nabi ketika mengusap sepatunya Mengusap bagian atasnya Bukan bawahnya Jangan lakukan itu, tidak masuk akal itu Tidak ses sesuai dengan logika Tidak sesuai dengan apa Istilahnya orang sekarang Ada uh, uh, seterusnya Itulah Apalagi orang-orang sana itu Terlalu banyak uh, kalimat-kalimat ilmiahnya Karena tidak ditahu apa artinya itu kau bilang dan <tik> <tik> ya, seterusnya barakallahu fiik ya jadi kalau bisa ya, tinggalkan saja ya satu bulan antum belajar filsafat ya apa yang antum dapat coba satu bulan antum menghafal Al-Qur'an berapa juz antum bisa hafal Masya Allah. Ingat umur anda akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fikum. Ya. tapi ini tentunya uh, dilihat juga maslahat dan mudarat. Kalau memang maslahatnya lebih besar, mudaratnya kecil Anda keluar keluar saja. Dilihat dari maslahat dan mudarat. Tetapi ketika Anda keluar mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya ya dan ketika Anda di situ ya sementara bisa menghindari ya menghindari saja dilihat saja misalnya kalau orang tua kalau kau keluar saya bunuh diri Wah. ya ya dan masih ada jalan misalnya oke saya anu tapi saya hindari dulu pelajaran ini saya ambil pelajaran lain saja ya tidak masalah tapi kalau saya pribadi kalau saya mengalami posisi itu saya tinggalkan saja alhamdulillah orang tua dulu sempat marah juga marah orang tua tidak mau memberi lagi bantuan, ya. tidak masalah. Ya, karena itu juga bagian dari sayangnya kita kepada orang tua. Alhamdulillah sekarang orang tua juga sudah baik. Ya, barakallahu fikum. Baik. Tapi ini tentunya berbeda setiap kondisi orang ya, hati-hati. Setiap kondisi manusia berbeda berbeda dan kondisi orang tua berbeda. Ada orang tua yang terlalu ini, ada orang tua yang biasa saja. Maka antum ukur saja diri antum lihat maslahat dan mudaratnya wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik. Barakallahu fikum Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahdu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.